Harusnya anak yang menguburkan orang tua, bukan orang tua yang menguburkan anak. Sekarang dia udah senang sama Tuhan, saya yang harus dapat kekuatan lagi. Yang memohon kekuatan terus sama Tuhan, ini gak gampang. Gak ada orang tua yang harusnya anak yang menguburkan orang tua, bukan orang tua yang menguburkan anak. Saya udah gak tahu mesti ngomong apa lagi. Saya terima kasih untuk teman-teman semua yang udah untuk dukungannya. Supaya Zevi dikenang. Amin. Anak yang luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saya memuji kebesaran. Bagaimanapun 6,5 tahun Tuhan menganugerahkan anugerah terindah. Dia yang punya, Dia yang memberikan, Dia yang mengambil. Walaupun hati saya hancur, berkeping-keping. Seperti untuk apa lagi saya kerja keras untuk siapa? Kamu punya firasat juga, Karen? Yes. Seperti apa sudah tiga hari. Sudah 3 hari saya nggak bisa tidur. Dan ketika malam itu tanggal 7 masuk ke tanggal 8, jam 1 malam saya WhatsApp Arya. Saya bilang, please I need to talk to my daughter. Let her call me tomorrow, please. Biar Zevania telepon saya besok. Saya bilang kata-katanya yang jelas, bahwa kata-katanya saya lupa, tapi sayang, kok kamu bisa setega itu tidak membiarkan saya bicara sama Zevi. Sudah 3 bulan ini saya tidak bicara, 6 bulan dipisahkan, dan 3 bulan tidak bisa menelpon sama sekali. Mengantar anak saya ke peristirahatan terakhir dulu. Setelah ini baru saya akan cari tahu bagaimana kronologi sebenar-benarnya. Anyway, dia sudah pergi, sudah tenang. Lalu saya dapat kabar, saya WhatsApp Arya dan ibunya, ibu tirinya, malam, bahwa please I need to talk to my daughter. Saya udah gak kuat lagi, saya terlalu rindu. Saya ini ternyata firasat saya gak nyangka sampai bisa begini gitu. 3 hari saya udah gak bisa tidur. Saya tanya orang-orang rumah, saya tuh selama ini tidur tuh dengan bantuan obat, baru bisa saya tidur. Saya sudah minum obat saya, tapi saya tidak tidur 3 hari. Dan ya malam itu saya WhatsApp mereka semua, tidak ada jawaban. Ketika saya terima telepon dari polisi, saya pikir ini mungkin ada orang yang iseng jebak atau apapun. Saya tanya ke Polres Jakarta Selatan, Bribka Woro, saya tanya apakah ada kasus anak begini. Oh nggak ada bu, kayaknya saya cek nggak ada. Ternyata nggak ada, 5 menit saya dapat telepon lagi, ya benar Bu Karen, anak ibu terjatuh ini. Hati saya, jantung saya seperti berhenti berdetak. Saya langsung pergi dari rumah bersama tante saya, Tante Lita, sama Om Taras. Saya pergi dan saya sudah menemukan anak saya sudah tidak bernyawa di sana. Ada keluarganya Arya di situ. Mereka nunggu dari malam, tapi mereka bilang sendiri dari mulutnya bahwa mereka takut untuk memberitahu saya. Saya ini ibunya, saya ini masih hidup, dan saya punya hak untuk mengetahui keberadaan anak saya dan bagaimana anak saya. Dari jam 10 malam dibawa ke rumah sakit Mayapada dan sudah tidak bernyawa, jam 11 siang saya baru dapat kabar. Dia sempat datang ke mimpi lo gak? Tadi malam. Seperti apa gitu kak? Mami, don't cry mami, you look beautiful, I'm okay. Seperti biasa, dia sering banget ucapin kata-kata itu. Saya kebangun, saya berdoa, saya kebangun. Iya. Yeah. I don't know what to say guys, tapi terima kasih, saya minta doanya untuk Zevi. Dia dapat tempat yang terbaik, tempat terbaik di sisi Tuhan. Ya,
Tuhan Tuhan Yesus lebih sayang dia. Dia sudah panggil Zefania. Terima kasih. Terakhir dengan siapa? Tanggal 14 November. Sudah 3 bulan. Hukuman apa sih yang biasa yang paling gak bisa dilupain? Ngomongin kebersamaan semua, saya melalui segala sesuatunya sama anak saya. Cukup ya mas ya, saya benar-benar udah lama sekali. Saya istirahat. Teman-teman wartawan, terima kasih banyak. Semuanya ya, untuk dukungan, untuk doanya. Oke. Oke.